Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini guys. Oke, kali ini saya akan membagikan ya sebuah tutorial bagaimana caranya membuat video TikTok yang lagi viral guys. Video itu adalah video terbang guys, seperti ya lompat-lompat seperti vampir itu ya, atau yang bisa terbang ya guys. Caranya sangat mudah sekali guys. Dan so bagaimana cara buatnya, kita langsung saja ya membuat video tersebut. Saya akan memberikan tutorialnya guys, kita langsung saja guys. Untuk pertama-tama kita masuk ke aplikasi KineMaster ya guys. Buat yang belum punya aplikasi KineMaster bisa mendownload langsung ya di Play Store. Kita masuk ke KineMaster. Untuk video pertama kalian harus membuat proyek video seperti ini ya guys. Ya kemarin saya sudah membuat videonya, yaitu ya ini guys, videonya seperti ini guys. Cara awalnya membuat seperti ini guys, kita harus buat video yang lompat-lompat seperti ini guys. Ini sebagai contoh saja ya, tidak bagus-bagus amat, ini cuma contoh. Kemarin saya buat video seperti ini guys. Ya intinya seperti anak seperti ini saja, lompat-lompat aja guys. Ya video awalnya seperti ini ya guys, saya putar ulang. Ya seperti lompat-lompat biasa. Ya lompat-lompat ini aja. Ya kalau sudah selesai, kita akan mengeditnya guys. Oke guys, untuk tahap selanjutnya adalah tahap pengeditan ya. Kita langsung aja yang mengeditnya. Ini posisi kaki di atas ya. Nah seperti ini. Kita jangan sampai ke bawah, kita potong tengahnya ya guys. Lalu posisi kaki yang di bawah ini sampai di atas lagi ini. Kita buang guys. Ya kita buang. Kita ulangi lagi, kita geser. Nah, ini seperti ini. Ini masih posisi kaki di atas ya. Kita pencet yang split at played head ini. Lalu kita geser, ini jatuh. Posisi kaki sampai naik lagi kayak gini ya, kita buang ya guys. Dengan ini yang trim to left of playhead ini kita buang. Kita ulangi lagi guys, kita geser ini kaki jangan sampai jatuh. Kita pencet split at playhead lagi. Kita geser lagi guys buat yang jatuh ke tanah ini ya, sampai ke atas lagi gini. Kita buang guys, kita geser lagi segini. Kita potong tengahnya, kita ini yang jatuh ke tanah sampai naik lagi ini ya, sampai gini posisinya. Kita buang, kita geser lagi guys. Karena posisinya nggak sama ya, jadi potongannya beda-beda. Kita geser lagi posisi gini, kita pangkas. Putarannya seperti ini guys.
dia akan seperti ini ya bentuknya. Lihat seperti ini. Ini ukuran speednya ini belum diatur ya, nanti kita simpan dulu ya. Setelah ini selesai, untuk tahap pemotongan kita simpan guys, kita simpan. Setelah kita atur temponya, dan kamu bisa memberikan musik ya, terserah kamu, musik yang kamu suka. Yang lagi viral ini kan musiknya Kuket Yuknop. Kalau mau diganti musik yang lain juga bisa guys. Ini sudah jadi seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah final ya, sudah jadi. Ya ini saja guys tutorial membuat TikTok ya, yang terbang seperti ini, TikTok terbang. Semoga bermanfaat guys, silahkan mencoba.